Oke guys ya, kita main bersama Vanilla. Hey, maju hey. Dia adalah top global Rafaela sejagat raya. Dia juga sih. Dan AFK tadi. Kayaknya jenggotnya deh. Oke guys, ketika kita mainkan game ML ya di Xperia 1 jelas lebih luas terasa ya, lebih panjang karena memang layarnya sendiri 6,5 inch tapi dengan rasio 21 banding 9. Awas, nggak apa-apa. Mati nih. Mati. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Kena lelenya Selena. Ya, sebentar, sebentar. Awas, kena. Oh, bentar, aku naik. Halo, woy. Guys. Balmon. Aduh. Kepret. Kita gak balmon. Dan untuk Mobile Legends sendiri guys ya, ini termasuk salah satu game yang bisa ngeblend banget dengan rasio 21 banding 9. Terlihat di sini tidak ada sisi bar hitam ya, baik dari kanan kiri maupun atas dan bawah. Tapi misalkan teman-teman belum terbiasa ya memainkan game dengan rasio yang panjang ini 21:9, mungkin agak kaku awal-awal ya. Jadi memang butuh adaptasi. Dapat. Kamu tadi mau ngapain di atas? Bilangin di tengah kok. Ini. Enggak, sudah. Bisa. Bisa. Eh, ajar. Dan kenapa kok berhenti? Apa? Wes, nang di lo. Akhirnya guys ya. Rafael lagi nggak bisa apa-apa ya guys ya. Namanya gue support. Oke guys, kita masuk ke game kedua karena tadi terlalu mudah ya. Kita digendong soalnya. Ya, wah, saya paling legend sendiri guys. Lihat Vanilla dia. Sudah mitik dia kan ya. Lewat jalurnya apa kan? Mitik lewat jalur joki dia ya. Dia udah mitik. Mitik lewat jalur joki ya kan? Oke, untuk main tadi game pertama nggak ada pengaruh ya guys ya, nggak ada kendala, kita mainnya enak-enak aja, walaupun ini hujan ya. Deres banget. Jadi walaupun misalkan nanti sinyalnya kurang bagus ya, memang ini hujan. Oke, kita main roam aja ya guys ya, karena si Vanilla itu nggak bisa dia. Dia bisanya itu cuma. Iya, sebentar tuh. Sebentar. Tuh, kok nggak mungkin gimana? Oh. Ulti re. Ya
iya, iya nyelapet no MMA. Hush, shit, kepuk, kepuk. Loh, malah dilempar nih, Metro Head. Oh, salah. Mati sih, mati. Mati. Perkosa. Pendek no. Tuh. Nyaris gue mati. Hei, tinggal kamu sendirian. Oke, guys ya, kita coba cek untuk suhunya ya, guys ya. Ini vanilla versus everybody. Bentar. 40, 42 ya. Terus untuk bagian belakangnya kita coba cek. Hampir sama sih ya. 40, 41. Ya, hampir sama. Tapi overall ya, walaupun dia panas, kinerjanya masih tidak ada lag ya sama sekali. Kita juga main ini di grafik ultra ya guys ya. Eh, ini loh Lord loh, kamu kan punya Lord, bapaknya Lord itu punya mu. Ayo. 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 Hilang loh. Gak bisa, dia itu sudah kalau ulti apa imun CC. Lu apa dilempar cowok itu apa cowok itu? Oke guys, kita sudah masuk ke game ketiga. Taruhlah tadi satu game sekitar 17-20 menit ditambah dengan proses grafik ya. Bisa jadi kita sudah main kurang lebih 1 jaman. Dan untuk FPS-nya guys ya, saya rasakan sendiri tidak pernah drop ke bawah 50 FPS guys ya. Jadi sekitar 57 sampai ke 60 FPS ya. Bisa tertampil dari grafiknya, tidak ada patah-patah sama sekali. Tuh, valir. Oh, valir ya. Mati dia. Ikan asam merah. Siapa sih mati? Karina mati. Asal tadi. Asal. Aku enggak ada. Aku enggak beli radian soalnya. Sih, enggak beli radian. Ini aja, mortal aja lah. Dulu, itu minyaknya. Wush, jago, bawa masuk ya? Iya. Yes, yes. Terus. Terus, menang, terus. Ya guys, tadi sebenarnya kita mainkan game itu satu lagi ya, cuma saya lupa nggak record tadi ya, sudahlah ya. Jadi kesimpulannya, main game Mobile Legends selama 1 jam 37 menit di Xperia 1, habiskan baterai 18% ya.
Fitur peningkat game juga habiskan baterai 10%. Kalau untuk beranda Xperia cuma 1% saja. Misalkan teman-teman tidak kejar performa, fitur peningkat game ya bisa dimatikan. Untuk ukuran HP flagship ya, yang cuma baterainya sekitar 3000-an mAh di Xperia 1 ini, saya kira sih tidak terlalu rakus sebenarnya ya, jika dibandingkan dengan mantan-mantan flagship yang lain ya, dengan merek lain di tahun yang sama pastinya. Tapi misalkan teman-teman bandingkan sama HP-HP zaman sekarang, ya nggak adil bos. Kelebihan Xperia 1 juga dia punya bentang layar yang cukup luas guys ya, 6,5 inch. Tapi misalkan dibandingkan dengan HP-HP zaman sekarang ya guys ya, ukuran 6,5 inch-nya Xperia 1 ini lebih ramping guys. Kenapa ya? Karena dia punya rasio 21 banding 9 yang bersifat lebih ke arah memanjang guys ya. Dan untuk kelebihannya juga ya, Xperia 1 layarnya jelas ya, itu masih lebih bagus dibandingkan HP-HP zaman sekarang ya guys ya. Terus view angle-nya juga luas banget, bisa dilihat di setiap sisi. Dan juga untuk frame sampingnya dia itu masih berbentuk rounded ya guys ya, belum flat. Sehingga kalau misalkan teman-teman bermain game atau menggenggam HP ini ya nggak sakit sama sekali. Walaupun kita main game secara lama juga tidak terasa sakit di telapak tangan. Tapi misalkan ada pertanyaan apakah Xperia 1 cocok untuk main game? Ya untuk main game ML khususnya Xperia 1 ini jelas masih cocok kawan-kawan ya. Tapi kembali lagi, ini adalah HP second ya. Perlakukanlah seperti orang tua yang selalu kita rawat dan jaga dari segi kesehatannya. Oke. Mungkin itu aja tes game kali ini dari saya Belakutuk dari tim Gadget Pahlawan. Pamit. Bye-bye.